Halo, selamat sore. Kali ini saya akan menunjukkan untuk pengaturan stasioner ataupun langsam di Kawasaki KLX 150G ini lansiran tahun 2021. Kita nyalakan dulu mesinnya. Ini untuk pengaturan stasioner langsam dari mesin karbu ya. Karbu Kawasaki KLX ini adalah dari sini. Nah, di atas injakan footstep kaki. Ini kita putar ke kanan. Mesinnya akan lebih tinggi stasionernya, RPM-nya. Kalau ke kanan. Kita putar ke kanan. Ya, mesinnya akan stasioner lebih tinggi. Ini untuk merendahkan lagi, kita putar ke kiri. Perlawanan arah jarum jam. Ini mesin stasioner akan kembali rendah. Demikian untuk penyetelan stasioner ataupun langsam Kawasaki KLX 150G lansiran tahun 2021. Terima kasih.